Pemirsa, setelah sukses menyelenggarakan penataan lingkungan di Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat, kali ini MRC Group melalui MRC Peduli juga turut melaksanakan kegiatan sosial penataan lingkungan Kebon Sirih. Sejumlah kegiatan penataan lingkungan Kebon Sirih Timur digelar, seperti penanaman vertical garden, tanaman rambat, penataan gang, pembuatan mural, dan pengecatan trotoar. Dengan penataan tersebut diharapkan dapat memperindah tampilan wilayah di seputaran Kebon Sirih. Karyawan, petugas Kelurahan Kebon Sirih, dan warga antusias bergotong royong dalam kegiatan yang juga turut dihadiri Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-34, Valencia Tanusudibio, beserta jajaran Direktur MNC Group. Selain memperindah tampilan kawasan, diharapkan penataan lingkungan dengan vertical garden ini dapat membantu menyerap emisi karbon di wilayah sekitar. Penanaman pohon, kemudian ada mural yang di sini, di background di sini, dan juga pada dasarnya menata dan merapikan gang ini yang ada di Kebun Sirih. Kita lakukan sama juga untuk yang di Kebun Jeruk. Kegiatan yang dilakukan oleh MNC Group melalui MNC Peduli ini diapresiasi oleh masyarakat. Saya mengapresiasi ya dengan kegiatan ini, di mana kegiatan ini juga sebagai arahan juga ya dari PJ Gubernur dan Pak Wali Kota khususnya Jakarta Pusat, bahwa bagaimana kita bekerja sama dengan company yang ada di sekitar kita untuk membangun wilayah kita masing-masing. Ini sangat apresiasi sekali ya bagi warga maupun pengurus RT dan RW di Kelurahan Kebon Sirih, bahwa adanya kawasan unggulan yang di mana CSR ini diberikan ke kami dari MNC Peduli. Kita sangat bangga sekali dan selalu support apapun itu asal untuk kepentingan bersama. HUT MNC Group ke-34 mengusung tema Bangkit Bersama, membangkitkan semangat juang MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid. Dari Jakarta, Naomi Irene, Andri Setiawan, iNews melaporkan.